Saya Zali. Saya kini berada di Kutub Utara. Kutub Utara merupakan kawasan atau titik yang paling utara di bumi. Saya datang ke sini berseorangan. Oh tidak, saya tidak berseorangan. Saya bersama Mei Ling. Hai, saya Mei Ling. Kami mengadakan ekspedisi kemerdekaan. Pada 31 Ogos, tepat jam 12.30 malam waktu Malaysia, kami akan mengibarkan jalur gemilang sebagai simbolik kejayaan ekspedisi kami. Tetapi sebelum itu, kami perlu mencari kawasan yang sesuai untuk mengibarkan jalur gemilang itu. Kami perlu mencari petunjuk sebelum dapat sampai ke destinasi yang dituju. Destinasi seterusnya, kawasan iglu. Destinasi seterusnya, kawasan iglu. Destinasi seterusnya, kawasan iglu. Eh, itu suara petunjuk yang kami cari-carikan. Betullah. Mari kita cari suara itu. Destinasi seterusnya kawasan iglu. Sila fahami frasa nama untuk mengetahui petunjuk jalan ke kawasan iglu. Inilah petunjuk ke jalan kawasan iglu. Iglu ialah rumah orang Eskimo yang berbentuk kubah dan diperbuat daripada ketul-ketul salji yang keras. Tetapi untuk ke sana, kita perlu mencari maksud frasa nama. Apa itu frasa nama? Lihat sana. Ada papan tanda lagi. Mari ke sana. Ha, lihat apa yang tertulis. Frasa nama ialah semua kata nama yang berfungsi sebagai subjek dan predikat dalam sesuatu ayat. Bagaimana untuk memahaminya? Frasa nama dibentuk berdasarkan hukum DM. D bermaksud diterangkan dan M menerangkan. Sebagai contoh ayat, ayam goreng. Ayam adalah yang diterangkan atau subjek, manakala goreng ialah yang menerangkan atau predikat. Saya faham. Contoh lain seperti bas sekolah. Bas yang diterangkan, manakala sekolah ialah yang menerangkan. Boleh saya beri contoh? Taman mini. Taman ialah yang diterangkan, manakala mini ialah yang menerangkan. Betul tidak? Lihat contoh yang ini pula. Baju sejuk. Baju ialah diterangkan, manakala sejuk ialah yang menerangkan. Betul dan tepat. Anda telah memahami apa itu frasa nama. Sila jalan sejauh 300 meter dan menyeberangi jambatan di sebelah kanan anda. Kita sudah dapat petunjuk. Mari kita berjalan ke sana menuju ke jambatan. Lihat itu. Beruang sedang menikmati ikan yang ditangkapnya. Ih, comelnya. Comel? Menakutkanlah. Beruang itu sangat besar. Ia boleh menyerang kita. Ya ke? Cepat-cepat. Apa petunjuk seterusnya? Setelah memahami subjek dan predikat dalam frasa nama, mari kita ikuti latihan berkaitan frasa nama. Ini menarik. Boleh, boleh. Janji kita dapat sampai ke tempat yang dituju. Baiklah. Berikan contoh ayat yang menggunakan frasa nama mengikut hukum DM. Saya cuba. Kutub beruang hidup dengan memakan ikan. Itu salah. Penggunaan frasa nama yang betul menurut hukum DM ialah beruang kutub hidup dengan memakan ikan.
Baiklah, beri contoh ayat menggunakan frasa nama bentuk jamak seperti banyak, semua atau ramai. Saya cuba. Semua ikan-ikan di Kutub Utara bersisik tebal. Ayat ini salah. Apa kesalahannya? Saya teka. Kata semua sudah merujuk kepada jamak. Ayat yang betul ialah semua ikan di Kutub Utara bersisik tebal. Betul. Saya akan berikan contoh yang lain pula. Lampu suluh. Ketika waktu gelap, lampu suluh boleh membantu. Biar saya terangkan. Di dalam contoh ayat ini, lampu adalah diterangkan dan suluh yang menerangkan. Kata frasa nama yang didahului oleh kata bilangan yang membawa makna atau kumpulan contoh semua tidak perlu diulang atau digandakan. Saya sudah faham. Apakah petunjuk perjalanan kami seterusnya? Jalan ke hadapan sejauh 100 meter dan pusing ke kanan. Jalan terus 50 meter dan berhenti di hadapan tasik. Mari kita jalan ke sana. Ha, lihat di sana itu. Kawasan iglu. Inilah tempat yang sesuai untuk kita kibarkan jalur gemilang. Benar. Mari kita ke sana. Kita berjaya. GPS, boleh ulangi apa yang dipelajari di sepanjang pengembaraan ini? Frasa nama ialah semua kata nama yang berfungsi sebagai subjek dan predikat dalam sesuatu ayat. Frasa nama dibentuk berdasarkan hukum DM. D bermaksud diterangkan dan M menerangkan. Tahniah, anda sudah berjaya sampai dan memahami penjelajahan bahasa. Jumpa lagi.